الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi arsalahu bashira wa nabira wa dahyan ilallahi biiznihi wa siraja munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa bil ardi ayatun lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah, bahwa segala yang wujud pada sekalian alam, baik wujud yang zahir maupun wujud yang batin, semuanya itu merupakan tajalli min tajalliyatillah, yaitu tajalli untuk memandang akan kewujudan atau kezahiran Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bapak Ibu, semakin banyak Allah itu mentajalikan akan dirinya pada sekalian alam, pada segala sesuatu dalam bentuk wujud yang berbeda ataupun dalam bentuk wujud yang lain, tentunya semakin nyata, semakin jelas Allah itu kita lihat dan kita saksikan. Namun yang terjadi pada diri kita Bapak Ibu, sebaliknya, semakin banyak Allah itu mentajalikan akan dirinya pada sekalian alam dalam bentuk rupa yang lain dan wujud yang berbeda, maka semakin hilang dalam pandangan hati kita itu untuk memandang akan kewujudan Allah. Bahkan tidak nampak lagi bagi diri kita itu akan nyatanya Allah itu. Nah, sebenarnya secara logika, semakin banyak ketajalian diri Allah, semakin banyak Allah mewujudkan nyatanya pada sekalian alam akan kewujudan dan kesuhiran dirinya, tentunya bagi kita semakin nyata dan jelas, bahkan terang Allah itu mampu kita lihat dan kita saksikan. Namun kenapa itu tidak terjadi kepada sebahagian daripada umat ini Bapak Ibu? Apa masalahnya? Masalah yang sebenarnya itu Bapak Ibu, karena yang menghijab, yang mendindingi akan kewujudan Allah pada alam dan pada dirinya, itu tidak lain adalah keakuan dirinya sendiri. Bahwa diri Bapak Ibu itulah sebenarnya menjadi hijab. Diri kita inilah sebenarnya menjadi dinding untuk memandang dan menyaksikan akan kewujudan Allah. Padahal Allah itu nyata, terang dan jelas. Allah itu tunggal Bapak Ibu. Kalau Allah itu terang, nyata dan tunggal, tentu dirinya cuma yang ada. Kalau dirinya cuma yang ada Bapak Ibu, kenapa manusia tidak mampu memandang akan ketunggalan diri Allah itu, padahal dirinya cuma yang ada? Maka inilah yang Ustaz katakan, terhijabnya kita memandang Allah itu karena diri kita sendiri. Lalu bagaimana caranya supaya diri kita itu mampu memandang tajalinya Allah pada alam dan pada diri kita ini? Keluarkanlah diri kita ini dari diri kita sendiri.
apanya yang mesti kita keluarkan dari diri kita supaya kita bisa mampu memandang Allah. Keluarkan wujud dan sifat pengakuan diri kita itu yang memiliki wujud dan sifat. Kalau kita tidak lagi merasa diri kita ini yang wujud dan bersifat, itu artinya bahwa kita telah keluar dari pengakuan diri kita ini yang wujud dan bersifat itu. Nah, lalu siapa yang bersifat? Siapa yang wujud? Yang bersifat dan yang wujud secara mutlak itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang bersifat, yang berwujud secara mutlak adalah hakiki, maka ketika itulah kita mampu memandang akan kewujudan dan sifatnya Allah secara hakiki itu sempurna pada diri kita sendiri. Setelah kita mampu, kita keluar dari diri kita sendiri. Maka inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita ini. Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang arif, manusia yang bijaksana, manusia yang ma'rifat itu adalah manusia yang mampu mengenal dan memahami akan rahasia sejati dirinya. Semakin kita silau, semakin kita senter, semakin kita tilik diri kita ini, maka semakin paham dan kenallah kita bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya. Kalau diri kita ini tidak ada apa-apanya dan tidak punya apa-apa, maka disitulah ada pengakuan kita bahwa diri kita itu di hadapan Allah la haula wala quwata illa billah. Mana yang la haula wala quwata illa billah itu pada diri Bapak Ibu sebenarnya? Yang dikatakan makna la haula wala quwata illa billah pada diri Bapak Ibu, ini yang disebut namanya jasmani. Ini yang dikatakan namanya tubuh yang zohir, tubuh yang kasar. Tubuh jasmani, tubuh yang zohir, tubuh yang kasar. Ini yang disebut namanya a'yan khorjiyah namanya. A'yan khorjiyah itulah yang katakan diri yang la haula wala quwata. Kalaulah diri ini yang dikatakan la haula wala quwata, lalu mana yang dikatakan illa billah pada diri kita? Yang dikatakan diri yang illa billah itu tidak lain adalah namanya ruh. Itulah yang dikatakan billah. Disitulah kita bisa memahami bahwa diri kita ini betul-betul di hadapan Allah itu adalah tiada. Karena diri kita di hadapan Allah betul-betul tiada, maka diri yang tiada itulah yang disebut namanya dengan Adam. Adam itu artinya apa Bapak Ibu? Nah, tiada. Kalaulah Adam itu artinya tiada, lalu siapa yang ada? Yang ada itu siapa? Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, lalu siapa Adam itu? Adam itulah yang dikatakan rupanya diri Allah. Wa khalaqa Adam ka surati, bahwa sesungguhnya Adam itu, diri Bapak Ibu itu adalah kesempurnaan untuk memandang akan rupa diriku sendiri, kata Allah. Walaupun alam ini, segala sesuatu ini adalah tajalli min tajalliyatillah, untuk memandang akan kewujudan Allah, namun untuk kesempurnaan memandang itu tentu kepada yang sempurna Bapak Ibu. Untuk memandang kepada kesempurnaan tempat nyatanya tajalli Allah pada sekalian alam, pada segala sesuatu, maka sempurnalah pada diri insan. Diri insan itu sudah nyata pada diri Bapak Ibu itu. Diri Bapak Ibu itulah yang katakan namanya diri insan. Diri insan itu disebut namanya diri Muhammad.
Diri Muhammad itulah dikatakan namanya tajali diri Allah. Kalaulah diri Muhammad itu tajali diri Allah, maka Allah dengan Muhammad itu dua yang tiada bercerai. Itu maknanya dua yang tiada bercerai, hakikatnya tunggal. Walaupun Muhammad itu bukan Allah, namun Muhammad itu tiada lain diri Allah itu sendiri. Karena Muhammad itulah tempat sempurnanya memandang nyatanya diri Allah. Maka tetap memandangnya, meniliknya kepada diri masing-masing Bapak Ibu. Kalau kita ingin berjumpa juga dengan Allah di waktu hidup di alam dunia ini. Makanya Nabi katakan apa? Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dola dolalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Allah, karena Allah itulah hakikat dari segala sesuatu. Allah itulah hakikat dirinya kita. Dan kita akan menemui dirinya. Lalu kita menemui dirinya itu keluar dari diri kita sendiri. Pakat dola dola lan ba'ida. Sampai matinya kita Bapak Ibu, kita tidak akan pernah berjumpa, bersua dan bersobok dengan Allah yang kita cari itu. Walaupun kita sudah mencarinya puluhan tahun lamanya Bapak Ibu, telah kita musafirkan diri kita ini untuk mencari dan menemui Allah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi kalau kita ingin mencari Allah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun keluar daripada diri kita masing-masing, maka selama itulah kita perjalanan pencarian kita terhadap Allah adalah hampa dan sia-sia belaka Bapak Ibu. Maka untuk mencari dan menemui Allah itu, ini yang diajarkan Nabi kepada diri kita, dituntun dan dibimbing oleh Rasul akan diri kita ini, supaya kita bisa menemui akan hakikat diri kita sejati. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal akan dirinya, pasti ia kenal akan Tuhannya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal akan Tuhannya pada dirinya, bahwa Tuhan itu cuma yang wujud pada dirinya, Tuhan itu cuma yang melihat dan mendengar pada dirinya, Tuhan itu cuma yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup pada dirinya, maka ketika itu fasadal jasad, maka hancur diri Bapak Ibu itu sehancur-hancurnya. Ketika diri kita telah hancur sehancur-hancurnya, telah hancurnya wujud kita, telah hancurnya sifat kita, telah hancurnya pengakuan diri kita, maka disitulah nyatanya Allah itu yang wujud dengan sendirinya. Akulah yang wujud itu, kata Allah. Makanya segala yang wujud pada sekalian alam dan sempurna pada diri kita itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Disitulah letaknya Allah mengatakan dirinya itu qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah itu. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami dan menelusuri tentang rahasia diri kita ini, supaya kita bisa sampai kepada hakikat jati diri atau diri sejati kita itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah pemahaman, sehingga kita mudah untuk menelusuri siapa diri kita ini yang sebenarnya, supaya kita betul-betul menjadi orang yang arif, orang yang tahu dengan diri ini. Cara untuk menemui akan sejatinya diri kita itu, ya, itu dengan cara kita itu memfanakan akan diri kita. Nah, dengan cara memfanakan,
ya. Ini sebagai dasar ya. Man arafa nafsahu. Coba terjemah Bapak Ibu, man arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu. Maka pasti ia kenal akan Tuhannya. Man arafa rabbahu, dan barang siapa yang telah kenal akan Tuhannya, fasadal jasad, maka binasa dirinya. Jadi maksudnya ya, kalau kita sudah kenal akan diri kita, bahwa diri Bapak Ibu itu adalah tiada. Ya. Tiada itu apa arti Arabnya itu? Adam. Siapa yang sadar, yang mengerti, yang paham bahwa dirinya itu Adam, dirinya itu tiada. Kalaulah dia sudah sadar bahwa dirinya Adam atau tiada, disitulah diri yang tiada itu sebenarnya adalah tuli. Disitulah sebenarnya diri yang tiada itu adalah buta. Disitulah diri yang tiada itu adalah bisu. Disitulah diri yang tiada itu adalah bodoh. Disitulah diri yang tiada itu adalah lemah. Disitulah diri yang tiada itu adalah papa. Dan disitulah diri yang tiada itu adalah mati. Kalau diri kita dah sadar kita bahwa diri kita itu tiada, tiada melihat, tiada mendengar, tiada berkata, tiada mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka ketika itulah faqad arafa rabbahu. Ketika itulah kita sadar, paham dan mengerti bahwa sesungguhnya yang ada itu hanyalah Allah. Yang wujud itu adalah Allah, yang Rob tuh. Nih. Sadar kita bahwa diri kita itu dia tiada, maka ketika itulah sebenar-benarnya yang ada itu, yang wujud itu tiada lain adalah Tuhan yang bernama Allah. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, adanya wujudnya mutlak, adanya wujudnya hakiki, tidak ada pembandingnya, tunggal ahad. Itu artinya yang wujud inilah sebenarnya itu yang mendengar. Si wujud itulah sebenarnya yang melihat. Si wujud itulah sebenarnya yang berkata. Si wujud itulah sebenarnya yang mengetahui. Si wujud itulah sebenarnya yang kuasa. Si wujud itulah sebenarnya yang berkehendak. Dan yang si wujud itulah sebenarnya yang hidup. Betul-betul wujudnya melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu nyata pada diri ini. Ya, nyata pada diri. Itulah sebabnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Karena Tuhan itulah sebenarnya yang wujud nyata pada diri surang-surang. Itu memahaminya. Dan yang kedua, kata Nabi,
Man aropa robbahu fasadal jasad. Siapa yang telah betul-betul mengenal Allah, yang telah sempurna mengenal Allah dengan pengenalan yang hakiki, bahwa dia cuma yang wujud, dia cuma yang hidup, dia cuma yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Pada saat Bapak Ibu mengenal Allah, pada saat itu diri Bapak Ibu itu telah hancur. Hancur bahasa Arabnya apa tuh? Bahasa Tauhidnya? Fana. Ketika itulah diri Bapak Ibu itu fana. Keluar Bapak dari diri Bapak Ibu sendiri. Udah keluar, gak ada diri kita lagi itu. Kalau kita sudah keluar dari keakuan diri kita, sudah keluar kita bahwa yang melihat itu bukan kita, dan kita keluarkan itu, bahwa yang mendengar itu bukan diri kita, yang hidup itu bukan diri kita, itu diri kita sudah keluar namanya. Itu yang disebut namanya fana. Ketika diri kita sudah keluar, maka ketika itu pula lah hijab dan dinding itu telah roboh, Bapak Ibu. Hijab dan dinding yang ada di dalam kolbu, yang ada di dalam hati, yang ada dalam rohani, yang ada dalam jiwa itu betul-betul telah roboh, telah hancur, sehancur-hancurnya. Ketika diri itu telah hancur, sehancur-hancurnya dindingnya, maka ketika itulah nyata, senyata-nyatanya Allah itu bisa dilihat dan disaksikan, Bapak Ibu. Itulah maksudnya Allah itu jauh yang tidak berentara. Lihat, jauh, biasanya jauhnya ada jarak dah, Bapak Ibu. Sekarang Allah itu dikatakan jauhnya tidak ada jaraknya. Jauh tidak ada antaranya. Dekatnya Allah itu juga tidak bersentuhan. Karena diri Allah itulah sebenarnya zahir dan batin yang meliputi akan dirinya seorang. Nah, itu cukup dipahami. Sebab dia berjarak, tidak mengambil waktu, tidak mengambil masa, tidak mengambil ruang, tidak mengambil tempat. Di situ letaknya dia hanya yang wujud semata-mata. Jauh yang tidak berentara, dekat yang tidak bersentuhan, karena dirinya cuma yang ada zahir dan batin. Itu Bapak Ibu. Maka yang membuat diri kita selama ini tidak mampu memandang Allah, itu bukan karena Allahnya. Ini duduk di hakikat. Ini bukan Allahnya, tapi adalah diri kita sendiri. Itulah pengakuan itu. Pengakuan itu yang selalu sebagai tembok wujuduka zanbud. Itu dia. Pengakuan diri ini, nafs itu yang dikatakan oleh Nabi, wujuduka zanbun, adanya pengakuan dirimu itu, itu yang dosa, itu yang namanya penghalang tuh, itu yang namanya tirai, itu yang namanya tabir itu. Ini yang mesti dikeluarkan kalau kita sudah dapat ilmunya, ya, sudah dapat pengetahuannya, kita keluarkan dari itu, ya. Makanya bahasa Nabi itu mutu qabla an tamutu, benar ya? Matikan dirimu sebelum ajal. Matikan dirimu di waktu hidup. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umur. Sebelum usia umur, sebelum ajal, sebelum Israel datang, ya di waktu hidup inilah maksudnya. Makanya mati dalam pandangan syariat jauh berbeda mati dalam pandangan hakikat. Kalau mati dalam pandangan syariat, berpisahnya ruh dengan jasad ini. Nah, ala babisah ruh tuh, angok tuh dengan cangkangnya atur mati tuh.
Tapi kalau mati dalam pandangan hakikat, itulah yang dikatakan mati di dalam hidup, mati sebelum habis usia umur. Dia masih bisa melihat, dia masih bisa mendengar berkata, dia masih hidup. Tapi pengakuan dirinya yang merasa hidup itulah yang mesti dimatikannya sebelum habisnya usia umurnya, sebelum betul-betul berpisahnya ruh itu, melepaskan cangkangnya. Ini yang dikatakan mati di dalam hidup itu, Bapak Ibu. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.